Pemirsa, panitia pelaksana pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia melawan Uni Emirat Arab semalam membuat blunder lantaran salah memutar lagu Indonesia Raya. Saat tim Indonesia akan menyanyikan lagu kebangsaan, panitia pelaksana pertandingan justru memutar lagu kebangsaan Malaysia yang berjudul Negaraku. Itulah situasi saat panitia pelaksana pertandingan salah memutar lagu Indonesia Raya dan justru memutar lagu kebangsaan Malaysia yang berjudul Negaraku. Indonesia yang berstatus tuan rumah dalam pertandingan itu mendapat kesempatan untuk menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Namun saat para pemain Indonesia bersiap untuk bernyanyi, panitia pertandingan justru memutar lagu kebangsaan Malaysia yang berjudul Negaraku. Peristiwa ini sempat membuat beberapa pemain Indonesia tampak kebingungan. Tak berapa lama usai blunder itu, panitia pertandingan kemudian memutar lagu Indonesia Raya. Pertandingan ini pada akhirnya dibenangkan Uni Emirat Arab dengan 5 gol tanpa balas.